Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi topik label gerakan untuk cerebral stimulus. Dari kali ini kita lihat subtopik 5.8 menganalisis gerakan kenderaan di udara. Jadi yang pertama kita lihat prinsip operasi kenderaan di udara. Ini kita ada kapal terbang yang menggunakan engine jet. Jadi secara konsepnya kapal terbang dia menggunakan beberapa prinsip. Yang pertama, daya angkatan sama dengan berat daya angkat ni, maksudnya satu daya yang menyebabkan kapal terbang ditolak ke atas. Manakala berat pula disebabkan oleh tarikan graviti, kapal terbang akan ditarik ke bawah. Yang kedua, enjin tujahan sama dengan rintangan udara. Jadi, enjin kenderaan berada pada bahagian sayap dia. Satu, dua, tiga dan empat. Enjin ini akan menghasilkan gas panas yang bergerak laju ke arah belakang. Jadi, bila satu gas yang laju ditolak ke belakang, dia akan menghasilkan satu tolakan ke hadapan. Okay. Jadi ini yang dimaksudkan dengan prinsip yang ketiga ini. Momentum ke hadapan sama dengan momentum ke belakang. Jadi ini itu menggunakan prinsip keabadian momentum. Okey, kenderaan yang kedua. Ini kita ada balon panas. Okey. Prinsip yang digunakan oleh balon panas menyatakan daya tujah lebih besar daripada berat balon. Ini daya tujah maksudnya bila di dalam balon panas ini, dia ada bahagian di sini, dia ada tempat untuk pembakaran. Dia menghasilkan api yang besar di sini dan api tadi akan menghasilkan haba yang terkepung di dalam bahagian balon ini. Ini menyebabkan zarah-zarah udara yang berada dalam balon tadi bergerak dengan lebih laju. Okay. Ruang di antara zarah lebih besar. Jadi ini mengurangkan ketumpatan dia. Jadi bila ketumpatan berkurang, dia akan menghasilkan daya tujah. Daya tujah yang menyebabkan balon ini ditolak ke atas. Okay. Dan bila daya tujah ini lebih besar daripada berat balon, berat balon ini adalah tarikan graviti terhadap jisim balon ini ke bawah, maka balon ini akan terapung di udara. Jadi itu konsep yang prinsip yang digunakan dalam balon udara panas. Okey, seterusnya untuk helikopter. Helikopter dia menggunakan kipas. Ini kipas, dan di belakang ni pun ada kipas. Jadi kipas ini adalah untuk menghasilkan satu daya angkatan. Jadi bila-bila rotor berputar, dia menghasilkan daya angkatan yang mengatasi berat helikopter. Jadi bila berpusing, udara yang kelajuan tinggi akan dihasilkan ke bawah dan menyebabkan satu momentum ke atas. Okey, kemudian kipas berputar dan menghasilkan momentum ke belakang dan momentum ke hadapan. Ini ada kipas lain. Jadi kipas ini, membolehkan helikopter ini untuk bergerak ke kiri ke kanan. Okay. Dan selain daripada udara yang ditolak ke bawah, bentuk yang ada pada kipas ini juga menghasilkan udara yang ditolak ke belakang. Jadi bila satu momentum dihasilkan ke belakang, satu momentum perlawanan akan dihasilkan ke hadapan. Jadi ini masih lagi menggunakan prinsip keabadian momentum. Okey, sini kita tengok pada roket. Roket dia biasanya dia naik secara tegak. Dia akan menghasilkan, roket ini membawa bekalan
pada apinya sendiri, dan bila dia hidupkan enjin, dia akan menghasilkan gas berkelajuan tinggi yang akan bergerak ke bahagian bawah. Jadi bila gas berkelajuan tinggi menghasilkan momentum ke bawah, satu lagi momentum akan bertindak ke atas. Jadi ini yang menyebabkan roket ini boleh naik ke atas bila ini berlaku. Okey, sebelum kita tengok perbandingan antara enjin jet dan roket. Jadi yang kita tengok di sini, ini merupakan enjin jet. Di mana enjin jet ini, kalau awak lihat di sini, dia ada kipas yang sangat berpusing di sini. Dan kipas ini tujuan dia adalah untuk menyedut udara masuk. Jadi udara masuk ini akan melalui satu bahagian yang merupakan pemampat yang berputar dengan laju. Jadi udara yang masuk tadi akan dimampatkan. Kemudian udara tadi akan dicampurkan dengan kerosene, bahan bakar dia, pada kebuk pembakaran, dan pembakaran berlaku dan akan menghasilkan gas yang sangat panas berkelajuan tinggi yang akan ditolak ke belakang. Jadi secara prinsip kebalian momentum, satu momentum ke belakang akan menghasilkan satu momentum ke hadapan. Itu konsep yang digunakan oleh enjin jet. Okay. Kenapa enjin jet menghasilkan satu momentum yang sangat besar? Kerana dia menggunakan udara yang termampat. Maksudnya, udara termampat ini mempunyai kandungan oksigen yang sangat tinggi. Maka pembakaran yang berlaku sangat lengkap, sangat, sangat hebat. Jadi, itu yang menghasilkan gas yang sangat panas, yang berkelajuan sangat tinggi. Okey, manakala untuk roket pula, roket pun dia menghasilkan gas yang panas yang dikeluarkan dengan laju ke bawah atau ke belakang, dan juga menggunakan prinsip kebalan momentum menyebabkan satu momentum ke hadapan. Okay, kita tengok persamaan di antara enjin roket dan enjin jet. Persamaan yang pertama, kedua-duanya mempunyai enjin pembakaran dalaman, di mana pembakaran berlaku dalam kebuk yang berada di dalam, bukan di luar. Yang kedua, pergerakan kenderaan menggunakan prinsip keabadian momentum. Satu momentum ke belakang dihasilkan, menghasilkan satu momentum berlawanan ke hadapan. Satu momentum ke bawah akan menghasilkan satu momentum ke atas. Jadi itu prinsip keabadian momentum. Okey, dari segi perbezaan, yang pertama sekali, enjin jet hanya boleh terbang di atmosfera. Atmosfera bumi sahaja yang mengandungi oksigen. Sebab oksigen ini diperlukan untuk pembakaran. Tanpa oksigen, tak mungkin berlaku pembakaran. Yang kedua, menggunakan oksigen daripada atmosfera bumi. Okay, yang ketiga, jet menggunakan bahan api dinamakan sebagai kerosene. Kerosene ini bukan petrol, bukan diesel. Yang keempat, enjin jet memerlukan landasan yang panjang. Kerana landasan ini diperlukan untuk menggerakkan jet tadi sehinggalah daya tujahnya lebih besar ataupun sama dengan berat jet tadi. Untuk roket pula, secara perbandingan, roket kalau dibandingkan dengan jet, jet boleh terbang di atmosfera, tetapi roket boleh terbang di atmosfera dan juga angkasa lepas. Yang kedua, roket berbeza daripada jet kerana roket menggunakan cecair oksigen. Jadi cecair oksigen ini merupakan tangki yang sangat besar yang dibawa oleh roket ini. Jadi bila disebut cecair oksigen, maksudnya gas oksigen telah pun dimampatkan sehingga dia bertukar daripada gas menjadi cecair. Maksudnya kuantitinya sangat banyak. Jadi pembakaran yang dihasilkan sangat hebatlah berbanding dengan enjin jet.
Yang ketiga, roket menggunakan cecair hidrogen sebagai bahan api. Okay. Kalau kita tengok di sini, jet menggunakan kerosin. Dan yang keempat, roket dilancarkan secara menegak dan tidak memerlukan landasan. Jadi ini perbezaan yang keempat lah, di antara jet dengan roket. Okey, sebenarnya kita tengok prinsip Bernoulli. Okay. Jadi pada radar sini tunjukkan, kita ada air masuk dalam radar sini dan kita ada air keluar yang menggunakan Clear Hoffman ni. So, kita Hoffman ni ditutup. Okay. Dan kita ada tiga lajur di sini yang mempunyai saiz yang sama. Tadi sebut di sini, air tidak mengalir. Aras air adalah sama dalam ketiga-tiga tiup. Jadi tekanan air adalah sama. Kenapa tekanan sama? Kerana air tidak mengalir. Kerana air tidak mengalir. Jadi bila air tidak mengalir, maka tidak ada perbezaan yang pertama sekali dari segi kelajuan air. Dan apabila kelajuan air tidak berbeza, maka tekanan juga tidak berbeza. Jadi paras air ini sebenarnya merujuk pada fenomena perbandingan atau kesan dua tekanan. Di dalam bekas ini ada tekanan air. Dan di luar ini ada tekanan atmosfera yang dikenakan pada air ini. Jadi bila tekanan airnya adalah sama, maka kita lihat paras air adalah sama. Okey, soalnya masih lagi radar yang sama. Sekarang ni air mengalir keluar. Kita telah buka, bukaan di sini. Tidak ada sekatan. Maka air mengalir keluar, kita dapati paras air X lebih besar daripada paras air Y. Lebih besar, sorry, paras air X lebih tinggi daripada paras air Y. Dan paras air Y lebih tinggi daripada paras air Z. Jadi secara konsepnya, oleh kerana tekanan atmosfera adalah sama pada X, Y dan Z, perbezaan aras air ini adalah disebabkan oleh perbezaan pada tekanan yang berlaku dalam air ini, dalam bekas radas ini. Jadi di sini boleh kita katakan tekanan yang paling tinggi berlaku di X dan yang paling rendah berlaku di Z. Dan tekanan ini ada kaitan dengan kelajuan air. Jadi bila air masuk ke sini, air masuk dia bergerak perlahan. Tapi bila air yang banyak ini tidak melalui satu ruang yang sempit, di sini air akan berebut-rebut untuk keluar. Ini akan menghasilkan kelajuan yang tinggi. Jadi kelajuan yang paling tinggi berada di bahagian Z, yang paling rendah berada di bahagian X dan yang sederhana pada Y. Sebab kita lihat di sini aras airnya berbeza, sebab kelajuan mempengaruhi tekanan. Semakin laju bendalir, semakin rendah tekanan. Jadi tekanan yang paling rendah pada Z, tekanan sederhana pada Y, tekanan yang paling tinggi adalah pada X. Air yang paling laju pada Z, air yang paling perlahan pada X, dan air yang sederhana laju adalah pada Y. Disebut sini air mengalir dari tekanan paling tinggi ke tekanan paling rendah. Laju aliran air meningkat bila air mengalir menjauhi pipe tersebut. Sebab dia nak berebut keluar dari sini. Okey, seterusnya. Saya ada klik Hoffman tadi. Jadi maksudnya air tidak mengalir. Paras air adalah sama dalam setiap tube. Jadi tekanan adalah sama. Okay, walaupun kita tengok di sini, ini luas kemudian sangat kecil. Ini luas semula sama saiznya yang ini. Tapi oleh kerana air tidak bergerak, maka tidak ada kelajuan,
Jadi menyebabkan tekanannya adalah sama. Sekarang kita buka video hubungan tadi. Air mengalir keluar. Paras air X lebih tinggi daripada paras air Z, dan paras air Z lebih tinggi daripada paras air Y. Apa yang berlaku sebenarnya? Apabila air masuk daripada kawasan yang sempit ke kawasan yang besar, dia akan mengalami kehilangan kelajuan. Okay. Dia akan mengalami kehilangan kelajuan. Maksudnya di sini dia akan bergerak secara perlahan. Okay. Jadi bila dia bergerak secara perlahan, dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Tapi bila air dialirkan kepada satu ruang yang sempit, air akan bertambah kelajuan dia. Okay. Jadi di kawasan sempit ini adalah kawasan air yang bergerak paling paling laju. Okay. Jadi bila laju adalah tinggi, tekanan akan menjadi rendah. Okay. Tekanan menjadi air hanya naik sikit sahaja. Kemudian perkara yang sama berlaku seperti yang mula tadi. Air bergerak daripada kawasan yang sempit ke kawasan yang lebih besar. Okay. Jadi air ini mengalami kehilangan kelajuan dia. Tapi kalau dibandingkan di sini, air di sini, di bahagian Z ini, lebih laju daripada air pada X. Okay, maka tekanan pada Z lebih rendah berbanding dengan tekanan pada X. Sebab kita dapat lihat perbezaan aras air di sini. Okay. Jadi ini kalau kita sebut, ini aras air paling tinggi kerana tekanan yang paling tinggi. Ini aras air paling rendah kerana tekanan paling rendah. Ini aras airnya sederhana kerana tekanannya adalah sederhana. Yang pertama ya, untuk prinsip Bernoulli ini, tekanan yang dikenakan oleh bendalir berkurang apabila laju bendalir bertambah dan sebaliknya. Hari ini ya, radar-radar yang kita bincangkan tadi untuk menunjukkan bahawa tekanan bergantung kepada laju bendalir. Jadi, tekanan yang dikenakan oleh bendalir berkurang apabila laju bendalir bertambah dan sebaliknya. Maksudnya kalau tekanan yang dikenakan oleh bendalir bertambah, maka lajunya adalah berkurang. Itu yang dimaksudkan dengan sebaliknya. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi prinsip Bernoulli dalam bidang penerbangan. Ini adalah bentuk sayap kapal terbang bila kita lihat daripada sisi. Ini sama dengan bentuk sayap burung sebenarnya. Okay. Jadi bentuk ini dinamakan sebagai bentuk aerofoil. Okay. Jadi bila kapal terbang bergerak ke hadapan, aliran udara akan terbahagi kepada dua. Di sini lekukan dia, kecembungan dia lebih besar berbanding dengan bahagian bawah. Bawah ini hampir kepada mendatar flat. Jadi, gerakan udara akan dipesongkan lebih banyak di bahagian atas berbanding dengan di bahagian bawah. Jadi, oleh kerana bentuk sebegini, udara di bahagian atas ini bergerak dengan lebih laju. Lebih laju berbanding dengan udara di bahagian bawah sayap. Jadi, kalau kita tengok, oleh kerana dia bentuknya hampir flat, okay. Maksudnya kelajuan dia, kalau kita ubah kelajuan dia, okay. Jadi bila kelajuannya rendah, maka dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Manakala pada bahagian atas, oleh kerana kelajuannya adalah tinggi, maka dia menghasilkan tekanan yang lebih rendah, okay. Jadi perbezaan tekanan ini menyebabkan kapal terbang ini
mempunyai satu daya yang akan menolaknya ke atas, daya angkatan. Daya angkatan. Jadi inilah yang menyebabkan kapal terbang boleh naik ke atas. Disebabkan perbezaan tekanan yang berlaku pada bahagian atas dan bawah sayap kapal terbang tersebut. Dan kalau kau perhatikan, sebenarnya sayap kapal terbang ini sebenarnya sangat panjang. Sangat panjang kerana dicuba untuk menghasilkan daya angkat yang sangat besar. Selagi mana daya angkatnya lebih kecil daripada berat, maka kapal terbang ini tidak akan mampu naik ke atas ataupun mampu terapung. Jadi kapal terbang dia ada beberapa daya, tapi ada daya tujah yang dihasilkan oleh enjin. Dan enjin ini dia akan menghasilkan gas yang laju ke belakang, maka dia akan menghasilkan satu daya ke hadapan. Jadi kemudian dia juga ada daya angkat yang disebabkan oleh perbezaan tekanan di atas dan di bawah sayap tadi. Maka perbezaan dari segi kelajuan udara tadi, maka daya angkat terhasil ke bahagian yang atas. Okey, daya seretan adalah disebabkan oleh rintangan udara. Rintangan udara sentiasa berlaku pada permukaan kenderaan ini, kapal terbang ini. Maka bentuk dia pun dicipta untuk mengurangkan geseran tersebut. Jadi kapal terbang tidak berbentuk kotak. Kalau bentuk kotak, dia akan menghasilkan daya seretan yang sangat besar. Okey, kemudian ada satu lagi daya yang menarik kapal terbang ini ke bawah, dinamakan sebagai berat. Berat sebenarnya adalah hasil darab mesin didarabkan dengan graviti. Sorry ya. Jangan tulisan terteruk sangat. Jadi secara umum kita boleh katakan lebih laju kapal terbang bergerak, lebih besar perbezaan tekanan udara di antara kedua-dua bahagian sayap. Jadi ini adalah waktu yang sangat penting bila kapal terbang tadi nak mula terbang, maka dia akan bergerak dengan sangat laju. Jadi kajian ini perlu untuk menghasilkan perbezaan tekanan udara di bahagian atas dan bawah sayapnya. Perbezaan tekanan tadi akan menghasilkan daya tujah ke atas dan akan menaikkan kapal terbang tadi. Jadi itu satu topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.